Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan sosiologi 79? Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membongkar laptop Acer Acer One 14 Z1401 C5 FX ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membongkar laptop Acer One 14 Z1401 C5 FX. Laptop ini mengalami masalah loncat-loncat ketika mengarahkan kursor, dan ada sebagian dari keyboard yang tidak berfungsi. Jadi pada intinya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengganti keyboard dari laptop Acer ini, di mana keyboard penggantinya saya sudah memesannya ya. Keyboard barunya saya sudah memesannya di Lazada ya. Ini keyboard yang baru ya, kita akan coba untuk replace atau masang ulang keyboard yang lama yang sudah error dengan keyboard yang baru. Tentunya karena laptop Acer One 14 ini termasuk laptop generasi yang baru, sehingga cara membongkarnya pun tidak terlalu rumit ya. Hanya saja keberadaan keyboard ditanam di dalam dan harus kita bongkar keseluruhan body dari laptop ini ya, untuk sampai kita bisa mengganti dari keyboardnya. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah silakan Anda buka seluruh baut yang ada di belakang dari laptop Acer ini ya, silakan Anda buka satu persatu dan pastikan memisahkan sesuai dengan ukurannya. Ya, biasanya laptop yang baru ukuran-ukuran dari bautnya juga seragam ya, tidak terlalu berbeda satu sama lain. Namun pastikan semua baut sudah dikeluarkan sehingga tidak menghalangi proses pengambilan dari body atau casing laptop Acer One 14 ini ya. Acer One ya, silakan Anda buka semua baut yang ada di body belakang ya, body belakang dari laptop Acer One 14, dan pastikan tidak ada yang tertinggal ya. Ya, kita lihat apakah masih ada yang tertinggal. Ya, sudah beres. Tinggal Anda buka. Ini hanya menggunakan sistem crack saja. Membuka dari sini. Kalau bisa menggunakan alat ya, berupa mika, biar ketika proses membongkar tidak terlalu sulit. Peralatan mika atau bekas dari ini ya, bekas dari apa, bekas
bekas kartu seluler yang dalam kesempatan kali ini kebetulan tidak ada ya. Kita coba buka sebisanya. Nah ini sistem crack. Anda buka ininya. Ya, terus akan Anda sisir satu-satu. Ini laptop baru itu hanya menggunakan sistemnya sistem crack saja gitu ya, sehingga Anda bisa menyisir satu-satu untuk bisa membukanya tentunya dengan hati-hati ya. Kan Anda buka. Nah ini ya susah sebelah sini ya, kita coba ada apa. Ini kita coba sebelah sini, mengalami sedikit kendala. Nah ini bisa ya, silakan Anda buka. Ini sistem crack ya. Tentunya karena laptop yang baru ini apa bentuknya plastik, sehingga sangat rentan sekali ketika dibongkar itu patah si klepnya. Oleh karena itu harus ekstra hati-hati. Ya harus hati-hati betul supaya tidak merusak dudukan baut dari laptopnya. Ini sudah tidak ada, tapi ada yang mengganjal. Kira-kira dari apanya ya? Ini ke sini. Ini harusnya bisa ini. Ya kita coba dari depan. Dari depan sudah bisa. Ah, ini agak sulit ya. Nah ini udah bisa terbuka. Hanya sistem klek aja. Hanya sistem klek. Alhamdulillah tidak ada yang patah meskipun suaranya kencang ya sekali. Ya, alhamdulillah selamat ya. Tidak ada yang patah satupun tuh ya, semuanya selamat, tidak ada yang patah. Ini pun suaranya sangat kencang sekali suaranya. Tentunya pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah mengamankan baterai ya, karena siapa tahu masih ada tegangan ya mengalir. Ini baterainya ya, bisa Anda ambil, sudah tidak ada baut-bautnya di luar ya, tadi bisa Anda amankan. Ini bentuk baterainya ya, Acer One 14 ya, bunyinya klek-klek-klek tapi alhamdulillah tidak ada yang patah ya, aman semuanya, aman alhamdulillah. Ini ada yang patah satu, tidak bisa dihindarkan karena ini plastik ya, bentuknya plastik sehingga selalu ada aja yang patah gitu ya. Lama ini ya panas, kita bongkar ininya. Ya, satu-satu. Nah ini CD-ROM. RAM-nya. Ini RAM-nya. RAM-nya 2 GB. Ada yang patah ya tadi ketika membuka. Ya ini harddisk-nya. Harddisknya kita buka, tidak ada pengaman, tinggal Anda tarik
kemudian sound, sound juga semua harus dibongkar ya, karena letak keyboardnya ada di dalam ya, letak keyboardnya di dalam. Ini tinggal kita hafalkan ya, letak ini di kesini. Ini ya, nah ini soundnya sudah tidak ada, ini ada penghalangnya. Nah, sebelumnya kita ambil dulu wifi cardnya, wifi cardnya kita ambil dulu. Kemudian kipasnya kita ambil, ini menghalangi retak. Nah ini sebenarnya seandainya tidak dibongkar semua juga bisa ya, cuman alangkah lebih baiknya dibongkar ya, dibongkar semua supaya tidak menghalangi ketika kita mau memasang keyboardnya. Ini sangat menghalangi ya, pada yang menggandet. Ini dari kipas, barangkali kita bongkar kipasnya. Semuanya saling berkaitan ternyata ya. Jadi mau tidak mau kita harus membongkar semuanya ternyata ya. Membongkar semuanya. Nah ini, ini kita bongkar. Nah, kita buka semua, jangan disisakan. Wah, ini semuanya harus dibongkar. Ternyata dibongkar total ya, untuk hanya sekedar bisa mengganti keyboardnya. Ya, harus dibongkar total. Ini kondisinya memerlukan harus dibongkar semuanya. Ini kita buka saja. Ada-ada itu minta ke mama ngomong. Eta budak. Pokoknya semua bautnya dibongkar semuanya. Ini ada baut sebelah sini, ini nggak ada cirinya, alangkah riskannya ketika memasangnya kembali. Ini banyak sekali kaitannya. Ini ternyata ada kabel-kabel ini. Bismillah, bisa diambil ini. Kita takut nanti kerepotan untuk memasangnya kembali, silakan ininya simpan di sini saja. Tentunya kabel ininya harus Anda buka dulu, ini flexi
kabel yang ke keyboardnya ya. Ini kabel fleksibel ternyata sebelah sini tadi. Ya ini seperti ini tampilan dari dalam Acer One ya. Acer One. Ini letak keyboardnya ada di dalam. Ini ada baut sebelah sini yang harus kita bongkar satu-satu. Ini sebenarnya sangat riskan sekali karena kita menekan monitor ya. Riskan sekali karena tentunya sedikit banyak kita menekan monitor yang ada di dalam ketika membongkarnya. Nah, ini sudah kita ambil, coba ambil, masih belum bisa. Ya, sepertinya di lain ya. Dengan sebelum memasang ini pakai double tip sepertinya ya, kita ambil saja ini apa kabel-kabel yang ini di ini dulu, kita ya semua dulu karena sangat menghalangi ya gerak kita. Tentunya kita ambil dulu semuanya, kita singkirkan motherboardnya ya. Ini kita coba untuk mengeluarkan ini. Harus dibongkar ke atas seperti ini. Ini sudah tidak ada ya, tidak pernah diganti juga. Kita caranya seperti apa? Karena ini sangat nempel sekali ya. Seperti di lem ini, pengamannya sangat luar biasa ya. Ketika kita ingin membongkar, membukanya pun sangat susah ya. Ini kita melakukan pemaksaan ya, karena kalau tidak ya nggak akan bisa dibuka ya. Ini sebelah sini sudah bisa. Ini semuanya nyambung ya, sepertinya di lem double tip. Harus kita congkel dulu. Mana? Ya, kita congkelin. Halangi sekali. Ini sebelah sini. Seperti ini ya. Ternyata ini menghalangi kaki dari layar monitor ya, sangat menghalangi. Dan sepertinya ini di lem double tip yang sangat kuat ya. Nah ini ya, usahakan kalau Anda hati-hati ya. Ini udah terlanjur kita bongkar, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Bentuknya lem ya, di lem sepertinya. Nah, kita masukkan ke sini dulu.
ini ada seperti ini ya. Baik, ini harus keluar ini. Nah, penyon-penyonnya ya, kita betulin nanti ya. Letak ininya kita juga enggak penyon ini. Luar biasa sekali, ada pengaitnya ternyata sebelah sini. Ini udah, nanti kita ratakan lah, gampang lah kita ratakan. Jadi kalau udah ditimpa dengan ya ini bentuknya nih, keyboardnya hanya tidak dilem sama sekali ya, nampaknya udah pernah diganti ya keyboardnya juga. Ini nggak pernah mengalami ganti keyboard, riskan sekali karena di bawahnya itu letak dari monitornya. Ini harus seperti ini, aduh ini rentan sekali kita menekan monitor ya. Itu tinggal kita pasang keyboard yang baru ya, yang hendak kita pasang tentunya di sini ya. Ini ya sangat kencang sekali, tapi mudah-mudahan tidak ada yang patah ya. Ya kelihatannya aman, tidak ada yang patah. Nah, ini keyboard yang baru, tinggal kita pasangkan di sini. Ya, tentunya kita punya PR untuk memasangkannya kembali ya. Sebelumnya saya akan coba untuk beres-beres ini ya. Beres-beres ini apa, menggunakan kuas supaya lebih agak bersih ya dalamnya. Ini kita pasang menjadi seperti baru lagi, dan kerusakan dari yang penyon-penyon ini gampang karena ini kaleng, bisa dipres lagi ya. Cuman ya tentunya perlu kehati-hatian ketika kita membongkar ya. Kalau di sini tidak ada lem sama sekali ya, nampaknya keyboard ini pernah diganti dan yang menggantinya tidak membubuhkan lem sama sekali, padahal sangat rentan sekali seperti itu ya. Kita ganti, tinggal kita ganti, kita terapkan lagi di sini tentunya dengan kita merapihkannya yang sudah kita bongkar sebelumnya. Seperti itu, saya mau beres-beres dulu ini, bersihkannya dengan kuas ya. Silakan Anda mempraktekannya tentunya dengan ekstra hati-hati karena ini baru pertama saya membuka laptop Acer One 14 ya. Ya ternyata sangat ribet sekali hanya untuk sekedar mengadik keyboardnya. Sekian saja tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.